Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Dalam video ini, saya ingin menghuraikan salah satu daripada fadilat yang mungkin sebahagian daripada kita biasa mendengarnya dan mungkin ada sebahagian daripada kita baru nak dengar. Hadisnya ialah Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud dan juga Tirmidhi dan juga Nasa'i. Kata Nabi SAW, Man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailah. Atau kama qal, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang bersalat malam bersama dengan imam sehingga imam selesai, maka ditulis baginya seolah-olah dia menghidupkan satu malam penuh. Jadi, berdasarkan kepada hadis ni, digalakkan, amat-amat digalakkan bagi seorang yang bersalat malam bersama dengan imam, yakni salat tarawih bersama dengan imam, untuk bersama dengan imam sehingga selesai. Jangan dia meninggalkan imam dalam keadaan imam masih lagi melaksanakan salat malam tersebut. Jadi, salat malam bersama dengan imam ni termasuklah salat tarawih dan juga salat witir. Demikianlah yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad ketika mana ditanya berkenaan dengan isu ini. Dalam kitab Tuhfatul Ahwazi dinukilkan pandangan Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, seseorang hendaklah bersalat malam bersama dengan imam, yakni salat qiyam dan juga merangkumi salat witir. Jangan tinggalkan imam kalau bolehlah. Tetapi ini adalah perkara yang sunnah, bukanlah bermakna apabila dia meninggalkan imam itu maka dia berdosa, tidak. Tetapi dia telah rugi kerana tidak dapat pahala menghidupkan seluruh malam. Jadi bagi mereka yang ingin untuk melaksanakan qiyam bersama dengan imam, seeloknya habiskan solat tersebut bersama dengan imam sehingga ke witir. Tetapi bagi mereka yang ingin menyambung bilangan rakaat, umpamanya di salat bersama dengan imam 8 rakaat bersama dengan 3 witir imam laksanakan, tetapi dia tidak mahu witir bersama dengan imam kerana dia mahu sambung solat tarawihnya selepas daripada dia balik pada masjid, ada caranya. InsyaAllah saya akan huraikan cara tersebut apabila berkesempatan di video yang akan datang, insyaAllah. Tapi yang penting, jangan tinggalkan imam. Solatlah bersama dengan imam sehingga selesai solat tarawih dan solat witir. Maksudnya solat witir bersama dengan imam. Wallahu a'lam. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.